Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Bioskop Simulator, teman-teman ya. Di sini Encik akan membahas yaitu beberapa komentar dari kalian di konten gua sebelumnya. Banyak banget yang komentar seperti ini. Bang Encik, ada bug di pinggir pintu Studio 5 yang mendekati kafe, Bang. Bang, ada bug nembus tembok di samping Studio 5. Coba, Bang. Bang, ada bug di kafe, Bang. Di tembok kafe itu ada yang bisa nembus, Bang. Oke, teman-teman ya, jadi di konten kali ini Encik akan bahas mengenai bug tembus tembok kafe untuk keluar area dan melihat Studio 5 di game Bioskop Simulator, teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah penasaran bagaimana maksudnya dan bagaimana caranya, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game Bioskop Simulatornya. Let's go. Oke, teman-teman ya, kita udah masuk yaitu di game Bioskop Simulator seperti ini. Langsung aja kalau gitu di sini kita akan contohkan ya bagaimana bug yang dimaksud, yaitu tembus tembok kafe untuk keluar area di Bioskop Simulator ini ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat yaitu Studio 5, beberapa ruangan juga dilihat dari luar area. Langsung aja yang pertama kalian ke kafe dalam bioskop kalian dulu ya. Nah, kita udah jalan ke kafe seperti ini, teman-teman ya. Ini kan kafe kita. Nah, di sini kan arahnya ke sana tuh kafenya. Di bagian tembok kiri ini ya, ini tembus, teman-teman ya. Langsung aja di step yang kedua, kalian jalan lurus menabrak tembok bagian kiri. Ini kan kiri nih. Nah, kalian akan otomatis tembus seperti ini ya, teman-teman ya, untuk di poin yang kedua ini. Jadi kalian bisa menabrak aja tembok yang ini nih. Tuh, masuk lagi tuh. Tembus lagi tuh. Tembus lagi temboknya tuh kan. Jadi bisa tembus ya. Ini adalah bug, teman-teman ya. Itu mengenai poin yang kedua. Lanjut yaitu di poin yang ketiga. Dan lihat, kalian akan tembus keluar area di kota Bioskop Simulator, teman-teman ya. Kita bisa melihat Studio 5 dari luar seperti ini, teman-teman ya. Terus di sini kita juga bisa yaitu jatuh ke palung paling dalam seperti ini, teman-teman ya. Tapi kita akan muncul lagi seperti ini ya. Tuh kan. Tuh, tembus ke Studio 5 nggak tuh kita? Tiba-tiba kita udah masuk di Studio 5. Langsung aja kita coba keluar. Katanya di dalam Studio 5 ini juga nembus. Kita coba ya. Mana? Bagaimana tembusnya nih? Bukan sini ya? Sini ya? Bukan? Di sini? Bukan juga di sini? Bukan juga di mana? Mungkin yang dimaksud itu di sini, teman-teman ya. Ini kan Studio 5. Di sebelah sini ini ada tembok. Nah, di sini tembusnya nih. Tuh kan? Jadi yang dimaksud itu tembusnya di sini sih. Ya, begitu teman-teman ya, maksud kalian. Kita tinggal explore aja ya untuk keluar dari area Bioskop Simulator seperti ini, teman-teman ya. Tuh, kalian ke pinggir-pinggir aja, jangan di bagian tengah. Kalau di bagian tengah kalian akan jatuh. Ini ada siapa nih? Oh, ini ada preman yang di tempatnya yaitu Beta Midi, teman-teman ya. Kita lanjut lagi untuk explore yang lain nih. Kalau kita keluar seperti ini ya. Tuh, kita bisa jalan seperti ini, terus kita jalan di daerah luar dari Bioskop Simulator ini, teman-teman ya. Tuh kan. Di luar dari batas merah ini. Oh, berarti ini bug keluar area ya. Mungkin di next update nanti ada di fix ya mengenai bug ini, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu aja ya mengenai bug tembus tembok cafe untuk keluar area di game Bioskop Simulator, teman-teman ya. Terima kasih banyak udah ngasih informasi untuk teman-teman. Jika menurut teman-teman konten ini sangat bermanfaat dan informatif buat teman-teman, kalian bisa cobain sebelum di update atau di fix. Kalian langsung aja masuk ke Bioskop Simulator dan kalian cobain. Dan jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe, teman-teman. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya. Ternyata updatean versi 4.0.4 ini ada bug ya. Tembus tembok seperti ini nih. Tuh, mana nih? Kita bisa nggak sih ke sana? Oh, bisa nih tuh. Tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi tuh.